Telogowaru. Banyak orang yang belum tahu tentang adanya sumur wari di desa Telogowaru, Dusun Bogor. Konon katanya ada cerita misteri tentang sumur wari di desa tersebut, yang setiap awal panen dilakukan pewayangan dengan adat yang mereka yakini, yang saat ini sumur wari masih digunakan masyarakat untuk sehari-hari dan masih berdiri kokoh dengan bangunan kunonya. Dan ada cerita misteri yang kini masih diyakini oleh masyarakat setempat. Ketika orang mempunyai hajat seperti nikahan, kitanan, dan lain-lain, harus mengambil air dari sumur wari tersebut. Dan keyakinan itu sampai sekarang masih diterapkan oleh masyarakat desa Telogowaru. Jangan selalu bagi tangkret sejarah sumur wari Telogowaru. Ya, kue ceritanya ini naliko rumah no banyu nyepi banyak jalu kuduan nak kerana. Jadi sekalian ini tu maling tumulan dengan kue dan jalu ringgit kue. Kalau penyakit kecil ya. Kue jalu aneh kok, darah sudah putih kok. Bukan ten penyakit. Kalau penyakit kecil lah. Kue ada tangkut malah. Turunnya dari masyarakat Telogowaru. Ada hajatan pernikahan atau kitanan itu rupuk tu ya tenggelam sumber wali ni bener, bukan? Ya bener. Yang kue saya dari pemususi beras di sana yang kuno berasnya juga mulai di kampung ini dan ini mulai dan kalau di kuno rata anak kuno yang gue matur tuan Pak ngumpulnya ceritanya awal dari akhir masalah sumber wali itu tadinya generasi Telogowaru itu semerap gajah sejarah sumber wali iya.